Oke teman-teman, balikin saya channel Sunny Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas ya untuk event terbaru yang telah hadir di original server. Dimana di event ini itu teman-teman bisa ngedapetin emote gratis dari karakter Iki ya teman-teman ya. Jadi nama eventnya adalah pelatihan Iki. Untuk event ini telah hadir di original server dan hari ini teman-teman udah bisa ngikuti event ini tadi ya jam 3 sore. Jadi di event ini itu simple banget, teman-teman tinggal login aja setiap hari untuk mengklaim semua ada yang ada di event ini. Dan di hari keempat itu kita bisa ngedapetin emote Iki secara gratis dan pastinya permanen ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal login doang dan klaim untuk hadiahnya. Untuk maksimal login di hari kelima itu kita dapat lucky ticket. Jadi ini adalah event yang sangat easy banget ya. Kita tinggal login aja setiap hari untuk mengklaim semua hadiah yang ada di event ini. Di hari pertama kita dapat item karisma yang bisa kita klaim. Lalu di hari kedua kita bisa dapat peti ya, dimana kita dapat hero trial. Dan di hari keempat teman-teman bisa klaim untuk emote gratis dari karakternya Senseiya Iki ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan lihat ya untuk tampilan emote-nya. Ini keren juga ya. Jadi kayak Iki-nya mau melakukan tinju sakti gitu ya. Karena ada kuning-kuningnya ya, teman-teman ya. Gila, tinju api ya. Oke, ini dia untuk emote-nya. Dan untuk emote ini gratis ya. Teman-teman tinggal login aja setiap hari untuk mengklaim emote ini. Jadi jangan sampai kelewatan lah ya bagi teman-teman untuk mengikuti event ini dan mengklaim hadiahnya secara gratis dan pastinya permanen. Karena untuk event Senseiya ini adalah event kolaborasi antara Mobile Legends dan Senseiya, jadi semua itemnya jangan sampai kelewatan. Karena sayang banget ya teman-teman ya, karena ini adalah item limited. Oke teman-teman, jadi itu dia. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.